Remeh temeh di Indonesia tapi tegak di Malaysia Sesuai judul yang saya buat Apa sih maksudnya yang remeh temeh di Indonesia tapi tegak di Malaysia Seperti kebisingan Di Malaysia itu tidak suka bising-bising Kalau ada tetangga yang bising, ribut, sampai mengganggu kita gitu ya Maka tidak segan-segan akan mereport eh, tetangga itu Untuk diamankan oleh pihak yang berwajib <tuh> Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya, Mister Bas. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat, walafiat, dan dimurkan rezekinya. Dan Amin, Ya Rabbal Alamin. Remeh temeh di Indonesia, tapi tegak di Malaysia. Sesuai judul yang saya buat. Apa sih maksudnya? Yang remeh temeh di Indonesia, tapi tegak di Malaysia. Tegak itu kan begini ya, berdiri. Jadi tidak boleh nunduk, tidak boleh jongkok ataupun miring uh, intinya tegak gitu ya apa sih yang tegak <laughs> uh, nanti akan saya bahas di konten sebelumnya saya pernah mengatakan bahwa rata-rata orang Malaysia rakyat Malaysia itu taat sama undang-undang dan hukum ya mereka disiplin aturan bisa dilihat dari bagaimana mereka menjalankan kehidupan sehari-hari dengan aturan-aturan atau undang-undang yang ada di Malaysia. Mulai dari hal yang remeh temeh bagi orang Indonesia dan sampai yang penting-penting gitulah ya bahasanya. Tapi dalam hal ini dalam konten ini saya akan bahas yang eh, menurut saya menurut orang Indonesia mungkin itu remeh temeh tapi penting dan tegak di Malaysia. Apa yang remeh temeh itu, ya? Ini saya sudah bikin beberapa catatan gitu ya. Yang mungkin bagi orang Indonesia itu remeh-temeh tapi serius di Malaysia. Seperti soal restoran atau kedai makan, ya. Kedai makan. Nah, apa sih yang yang akan saya bahas di restoran ini gitu ya. Remeh-temeh apa sih maksudnya gitu ya. <tuh> Gini di sini saya akan bercerita berdasar experience atau pengalaman saya gitu ya. Jadi intinya saya di sini tidak uh, riset by data, saya tidak bicara soal pasal gitu ya. Begini, kalau di Indonesia kerja di restoran atau di kedai makan, itu sepengetahuan saya gitu ya, karena saya juga pernah kerja di restoran di Indonesia. Itu pegawainya, pekerjanya boleh memakai aksesoris, baik itu jam tangan, gelang, cincin, atau segala macam lah yang boleh dipasang di tangan kita, baik di jari ataupun di lengan kita. Itu bebas di Indonesia, ini bicara soal kebersihan, ya, kebersihan di restoran, tidak hanya restorannya, tapi pegawainya, pekerjanya. Nah, kalau di Malaysia itu tidak boleh pekerja restoran atau kedai makan itu memakai aksesoris. Aksesoris-aksesoris yang boleh dipakai eh, pekerja restoran di Indonesia itu tidak boleh dipakai di Malaysia seperti cincin, jam tangan, gelang atau segala macamlah yang ada di bagian sini. Kenapa? Karena itu dianggap akan menimbulkan satu kesan Ketidakbersihan, gitu ya. Uh, contoh simpelnya saja, kalau kita pakai cincin, gitu ya, di saat kita kerja di restoran, kemudian kita itu tiba-tiba sakit perut, pergi ke tandas atau kamar kecil, wc, gitu ya, kita buang air besar. Setelah kita buang air besar, kita akan bersih-bersih. Kita akan pakai jari kiri, ya. Dan biasanya aksesori itu ada di tangan kiri. Nah, contohnya cincin, gitu ya kalau kita kemudian bersih-bersih itu ada kemungkinan kotoran-kotoran itu sebagian kecil itu nyangkut di cincin kita gitu ya. Setelah itu kita memegang makanan yang dijual di restoran itu. Tentu bagi Malaysia kotoran-kotoran yang menempel di cincin itu akan e, mencemari makanan-makanan yang ada di situ. Kotoran itu akan mengotori makanan atau benda-benda yang kita pegang. Itu yang seharusnya steril dari kotoran. Kemudian, yang kedua, kalau di kedai makan, kan jual masakan ya? Jual makanan itu kan pasti ada bahan-bahan makanan atau bumbu-bumbu makanan di dapur tuh ya. Itu harus ditulis. Contoh: ada garam, ada micin. Merica, atau apalah bumbu-bumbu makanan, atau bahan-bahan makanan yang ada di situ, itu harus ditata dengan rapi, dan itu harus ditulis namanya. Kalau itu garam, tulis garam. Kalau itu eh, micin atau penyedap rasa, tulislah itu micin atau penyedap rasa, dan lain-lain. Jadi, semuanya harus ditulis tanpa terlewatkan. Kemudian, yang ketiga itu harga makanan harga makanan itu harus dicantumkan baik berupa buku maupun ditulis di apa gambar di e, tembok atau apalah intinya harus ada harga makanan itu wajib dicantumkan di restoran atau di kedai makan atau penjual-penjual kecil tipi jalan tuh itu juga harus menuliskan menyantumkan harga makanan Tentu, untuk mencegah manipulasi harga, gitu ya, berbeda dengan di Indonesia. Masih banyak lagi penjual makanan tidak mencantumkan harga makanan. Jadi, ada indikasi kalau ada pembeli baru, atau wisatawan, atau turis membeli makanan di tempat itu, eh, bisa saja harganya dinaikkan karena dia itu turis, hanya sekali beli, gitu ya. Jadi, bisa dilakukan dengan mudahnya melakukan manipulasi harga. Tetapi kalau di Malaysia itu, itu harus ada harga. Jadi kemungkinan melakukan manipulasi harga itu sangat kecil, bahkan tidak ada. Karena harga sudah tercantum di situ. Konsumen, customer boleh membaca sebelum membeli makanan, boleh lihat harganya gitu ya. Kalau di Indonesia masih banyak lagi orang yang jual makanan tidak mencantumkan harga. Kemudian kebersihan restoran itu wajib gitu ya. Karena bisa saja sewaktu-waktu tanpa sepengetahuan ada pihak yang bertugas, saya tidak tahu namanya gitu ya. Biasanya ada yang suka datang ke kedai makan atau restoran untuk memeriksa kedai kita bersih atau tidak. Manakala ketika ada pemeriksaan dijumpai eh, restoran kita kotor atau dijumpai binatang yang kotor seperti lipas atau kucoa tiba-tiba dijumpai di restoran itu maka. Saat itu juga, biasanya restoran itu akan dikenai sanksi, baik sanksi duit, bayar duit, atau ditutup sementara. Kurang lebih begitu, gitu ya. Sama seperti tadi, kalau memakai aksesoris, karyawannya, pegawainya itu juga dikenai sanksi. Sama juga, kalau tidak ditulis harga, harga makanan terus bahan makanan di dapur itu juga tidak dikasih tulisan juga kena sanksi oleh pihak yang berwajib. Saya kurang tahu namanya ya. Nama eh, instansinya apa? Saya tidak tahu, tapi intinya di bagian inilah gitu ya. Nah, itu bagusnya ya. Bagusnya Malaysia itu sampai eh, mengurus hal sedetail itu, hal sedetail itu. Gitu ya. Dan itu harus diikuti oleh semua warga Malaysia dan warga asing yang ada di sana itu di restoran kemudian yang kedua di kehidupan bermasyarakat ya di lingkungan sosial contohnya di perkampungan di perumahan begitulah ya itu kita tidak boleh bising ya kita tidak boleh buat keriuhan kericuhan atau apalah yang sekiranya mengganggu jiran atau tetangga. Contoh, tetangga kita, jiran kita itu ada keributan, ada pertengkaran, entah pertengkaran rumah tangga atau pertemanan, atau apalah. Dan saya merasa terganggu dengan itu, gitu ya. Ditegur masih saja begitu. Kemudian saya melakukan tindakan eh, dengan cara menghubungi pihak yang berwajib untuk segera. Me Menangani tetangga ini, jadi kita tinggal telepon. E, dalam waktu yang tidak lama, mereka akan datang untuk menangani orang-orang yang ribut, nih, supaya tidak ribut. Entah akan dikasih tindakan apa, saya tidak tahu. E, kalau yang ini, berdasar cerita teman saya di sana. Nah, jadi begitulah. Jadi, kalau kita hidup ber, bersosial di masyarakat, kita harus jaga, jaga adab, jaga sikap patuhi norma-norma yang ada di daerah itu seperti kebisingan di Malaysia itu tidak suka bising-bising kalau ada tetangga yang bising ribut sampai mengganggu kita gitu ya maka tidak segan-segan akan merepot eh, tetangga itu untuk diamankan oleh pihak yang berwajib tetapi kalau di Indonesia mau berteriak seperti apapun tetangga kita gitu ya mau menggunakan alat pengeras sekalipun gitu ya. Ya, terserah kita pun juga tidak ambil tahu gitu ya. Meskipun kita merasa terganggu, kita tuh tidak akan serta-merta akan melaporkan dia. Secara aturan ada sebetulnya di Indonesia, cuman eh, tidak diimplementasikan. Mungkin rakyat kita itu masih awam bahwa itu ada aturannya. Tetapi kita tidak melakukan itu sekalipun itu mengganggu kita. Kita tidak melakukan tindakan apapun selain menggerutu gitu ya. nah, itu remeh di Indonesia tapi serius di Malaysia, tegak gitu ya. Jadi sekali-kali kalau Anda tinggal di Malaysia, berjiran dengan orang Malaysia, jangan sekali-kali bikin keriuhan di di tempat itu kalau tidak mau bermasalah dengan kemudian di jalan raya jalan raya di highway kalau di Indonesia biasanya kita itu suka Parking motor atau mobil itu di sembarang tempat, asalkan ada tempat yang boleh kita parkir, atau parking motor, atau mobil, atau kereta, itu parkirlah begitu. Masih kebanyakan masih seperti itu, tetapi kalau di Malaysia, itu kita tidak boleh. Dengan sembarangan parking motor, atau kereta, atau mobil di tepi jalan. Kalau di tepi jalan itu sekalipun ada tempat untuk kita parkir, itu kita tidak boleh sembarangan parkir di situ. Kalau memang eh, tempat itu, tepi jalan itu tidak diperbolehkan parking, jangan kita tidak boleh. Kalau kita memaksakan diri untuk parking kereta atau motor di situ, maka kita akan kena tindakan, gitu ya. Di sana itu pihak keamanan itu suka warawiri, mundar-mandir di tepi jalan, memastikan tidak ada kendaraan yang diparkir sembarangan di tepi jalan. Ya, kalau tiba-tiba dijumpai ada kendaraan yang diparkir di tepi jalan dan itu tidak boleh, maka siap-siap Anda akan berurusan dengan pihak keamanan. Ya, itu biasanya eh, dikasih surat gitu ya, atau dikasih alat apa gitu. Kalau contoh itu kereta itu akan dikasih alat supaya. Mobil itu tidak bergerak, tidak bisa dibawa gitu ya. Jadi dikuncilah maksudnya, biar tidak bisa dibawa oleh pemiliknya, gitulah kira-kira. Kemudian klakson atau hon. E, kalau di Indonesia itu kita sudah menjadi hal biasa membunyikan klakson, apalagi di jalan raya yang padat kendaraan. Lebih-lebih ketika jam atau macet atau di lampu merah, di traffic light, kita buru-buru gitu ya, di depan itu kok lelet sekali gitu ya, kok nggak minggir-minggir, saya mau nyali kok nggak minggir-minggir, titit gitu kan, itu udah hal biasa di Indonesia, itu hal lumrah, namun sebetulnya itu juga mengganggu gitu ya, mengganggu pengendara lain, saya contohnya salah satunya yang suka terganggu dengan bunyi hon atau klakson, lagi fokus berkendara tiba-tiba, tut -tiba, gitu kan. Uh, itu kan terkejut kaget, gitu ya. Uh, itu kan juga bisa membahayakan, tiba-tiba uh, terjatuh. Gimana gitu kan? Kemudian, kalau di Malaysia itu jarang, atau pokoknya jarang sekali gitu, terdengar suara hon. Kalau tidak dalam keadaan emergensi darurat gitu ya, itu hon tidak dibunyikan ya. Contoh, kalau di traffic light itu kendaraan di depan kita tuh nggak jalan-jalan gitu ya, nggak maju-maju, padahal sudah lampu hijau itu boleh kita gunakan hon gitu ya. Tetapi kalau tidak ada apa-apa kemudian kita e, nyalakan klakson atau hon itu dianggap aneh, itu bisa saja akan terjadi kericuhan di situ kalau orang itu merasa terganggu. Itulah beberapa hal yang remeh di Indonesia, tapi Serius dan tegak di Malaysia, ya seperti tadi di restoran kalau di Indonesia itu sudah biasa memakai aksesoris, tetapi saya tidak tahu ya secara undang-undang ada nggak undang-undang yang melarang mereka memakai aksesoris? Saya belum cari lagi nih, karena sekali lagi saya bilang tadi saya tidak bicara berdasar pasal atau data, saya hanya bicara by experience. Nah, kalaupun ada undang-undangnya, berarti pihak restoran dan pekerja itu tidak mematuhi undang-undang. Dan hukumkan ini konteks yang saya bahas bahwa di Malaysia itu rakyatnya atau warganya itu disiplin atau taat dengan undang-undang dan hukum yang ada di negara itu ya kalau soal ini yang tadi saya sebut itu sebetulnya sebenarnya ada undang-undangnya juga gitu ya berarti memang di Indonesia belum sadar belum taat dengan undang-undang dan hukum yang ada. Intinya kan gitu. Ya, e, seperti kita tidak boleh memakai aksesoris di Indonesia itu biasa, sering kita jumpai kalau di Malaysia tidak ada. Gitu ya. Kemudian di e, kemudian harga makanan kalau di Indonesia itu masih banyak lagi yang tidak mencantumkan makanan di tempat di kedai makan atau di atau orang-orang yang jual makanan, tapi kalau di Malaysia itu harus ada harga makanan yang dicantumkan di situ. Wajib. Kemudian soal eh uh, penamaan, penamaan bahan makanan atau bumbu makanan. Itu kalau di Indonesia, contohnya di restoran saya kerja dulu tahun 2018, itu tidak ada tulisan tuh itu restoran kelas menengah kalau saya bilang atau boleh dikatakan kelas atas restoran saya kerja tuh itu. itu sudah tidak ada nama 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 bahan makanan apalagi di kedai-kedai yang skala kecil uh, tidak ada mungkin tidak ada gitu ya kalau di Malaysia itu wajib harus ada penamaan bahan makanan ya bumbu harus dikasih nama tiap bahan makanan dikasih nama kemudian uh, merokok ya itu kalau di malaysia tidak tidak boleh merokok di kedai makan kedai makanan apapun kecil menengah atas apalagi atas ya itu itu tidak boleh uh, di indonesia itu kita sering menjumpai orang-orang merokok di kedai makan secara aturan ada sebetulnya tapi ya lagi-lagi tidak diimplementasikan gitu ya kita itu tidak taat hukum atau undang-undang. Kemudian tadi di kehidupan bermasyarakat sosial kebisingan, ya di Indonesia sudah hal biasa ada kebisingan di daerah-daerah di kampung-kampung eh, tetangga kita mau gimana pun, bising seperti apapun, bertengkar seperti apapun, menyalakan musik sekeras apapun. Kita sekalipun merasa terganggu, kita tidak akan melakukan tindakan apapun. Ya kadang ada juga yang kasih teguran kalau misal di rumah itu ada yang sakit. Dikasih tahulah supaya tidak terlalu kencang bunyi itu. Tapi kalau di Malaysia jangan sekali-kali kalian buat kebesingan. Baik itu pertengkaran, baik itu menyalakan musik, itu jangan. Kalian akan kena tegur, kalian akan berurusan dengan pihak keamanan. Kemudian di jalan raya tidak boleh parking sembarangan kalau di Malaysia ya. Kalau di Indonesia itu sebetulnya secara undang-undang juga tidak boleh, tetapi lagi-lagi kita itu tidak taat undang-undang dan hukum. Maka kita parkirlah sembarangan gitu ya dan tidak ditindak oleh pihak yang berwajib. Jarang ada tindakan seperti itu. Nah, itu beberapa hal remeh-temeh yang saya maksud. Ya. Dan di sini jelas bahwa di Malaysia, undang-undang dan hukum itu betul-betul tegak. Dilakukan, betul-betul tegak, dilakukan oleh pihak yang berwajib, betul-betul dipatuhi oleh masyarakatnya. Ya, kalau ada yang melanggar, ya pasti ada lah. Namanya juga manusia, gitu kan? Ada saja, tapi memang sebagian besar di Malaysia itu taat, undang-undang dan hukum dan norma juga. Tetapi kalau di Indonesia, rakyatnya masih banyak lagi, masih ramai lagi yang tidak mematuhi undang-undang atau hukum. Meskipun itu hal-hal yang remeh-temeh. Seperti contoh yang saya sebutkan tadi itu. E, antara dua sebetulnya, kenapa itu tidak dipatuhi, tidak diimplementasikan bisa jadi karena tidak tahu ya karena tidak tahu bahwa itu diatur yang kedua sudah tahu tapi memang tabiatnya itu melanggar gitu ya Jadi meskipun sudah tahu itu ada undang-undangnya ya dilanggar aja gitulah ya selama aman-aman aja begitu eh uh, kalau Uh, Kalau tadi itu mereka tidak mematuhi aturan karena mereka tidak tahu, nah ini pentingnya bagi uh, pemerintah untuk melakukan uh, edukasi kepada pemerintah, untuk lebih mempublikasikan undang-undang itu di media, biar rakyat tahu bahwa, oh ternyata ini ada aturannya, ya, ada undang-undangnya, ya, yang selama ini kita anggap itu tidak ada undang-undangnya. Jadi publikasi dan edukasi dari pemerintah itu perlu untuk mengedukasi rakyatnya soal undang-undang dan hukum bahwa sebetulnya segala lini pergerakan kita di kehidupan bermasyarakat itu kehidupan bernegara itu dia ada aturannya ada norma-normanya Oke sekali lagi saya ini berbicara berdasar pengalaman saya pribadi maupun pengalaman teman saya yang bercerita kepada saya baik di Indonesia maupun di Malaysia gitu ya dari cerita ini yang baik silakan diambil yang buruk silakan dibuang ambil baiknya buang buruknya sampai di sini dulu konten pada kali ini kurang lebihnya saya mohon maaf sampai jumpa di next konten wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh